السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نويد تعلم وتعليم والنفع الانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن <سؤال> أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله <تادكتبه> وصحبه وسلم وصحبه وصحبه قال إن الإيمان ان لا يأرز لا يأرز إلى المدينة كما تأرز تأرز الحية ila juhriha. juhriha rawahul bukhari, rawahul bukhari. Wa, muslim. wa muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda innal imana sesungguhnya iman layak rozu atau layak ruzu akan ngumpul akan berlindung ilal Madinah ke kota Madinah Kama tak atau tak ruzu sebagaimana berlindung al hayyatu ular atau berkumpul al hayyatu ular ila juhriha ke lobangnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iman. Iman itu adalah keyakinan dari hati kepada segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sesuatu tersebut harus kita ketahui secara darurat. Artinya, mau tidak mau kita harus mengetahuinya. Jadi, kalau mau nggak mau, berarti tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya, untuk tidak mengenalinya. Sesibuk apapun dia harus mengenali, dia harus mengetahui, seperti orang sakit. Sesibuk apapun, ketika ia sakit, dia harus memeriksakan dirinya. Mau tidak mau harus memeriksakan, ya, bukan sakit yang biasa tentunya ya, sesakit yang benar-benar harus dia kontrol, dia harus periksa. Mau tidak mau, sesibuk apapun dia akan memberikan waktunya untuk periksa. Sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang harus kita ketahui, mau tidak mau kita harus. Mem Mengetahuinya, lah, iman itu sebagaimana kita ketahui, keyakinan, kepercayaan yang letaknya di dalam hati, sehingga kita nggak mungkin bisa menyatakan orang itu beriman atau tidak karena letaknya di dalam hati. Akan tetapi, walaupun letaknya keimanan itu di dalam hati. Perbuatan seseorang secara zahir itu akan mengikuti yang kuat dari hatinya. Jadi, apa yang kuat dari hatinya itu yang diikuti di dalam zahirnya yang kelihatan. Orang munafik dalam hatinya itu kuat, tidak menyenangi apa yang diajarkan oleh Rasulullah kuat dalam hatinya hal tersebut walaupun secara dohir ucapan dia ngomong kita beriman sebagaimana kalian beriman tapi ketika mereka menjauh atau tidak bersama orang-orang beriman alias bersama orang-orang kafir

Ketika bertemu orang beriman, ngomong, eh kami beriman bersama kalian, sama kami dengan kamu. Nah. Tapi wadah kalau ilashyat ini, ketika mereka bergabung, berkumpul, duduk dengan setan-setannya, yaitu orang-orang kafir, akan apa-apa? Inna maakum, sesungguhnya kami ini bersama kalian. Jadi dengan meyakinkan, inna maakum, sesungguhnya kami maakum bersama kalian bohir batin kalau kepada orang mukmin hanya secara bohir, batin tidak tapi kepada kalian dengan kalian maakum bohiron wa batina terus yang kami perbuat kepada mereka itu apa inna manah mustaziun hanya istihza jadi mengolok-olok mereka membodoh-bodohi mereka kami ngomong Beriman, lah, secara dohir kelihatan walaupun mereka mengatakan, "Kami beriman pasti kelihatan, pasti nampak. Apa yang kuat dari hatinya itu yang akan kelihatan. Kalau dalam hatinya keimanan, nggak mungkin bisa disembunyikan, nggak mungkin bisa disembunyikan. Dalam dohirnya pasti akan kelihatan, akan nampak walaupun yang mengetahui hanya orang-orang." tentu itu iman. Nah, iman itu kepercayaan, keyakinan yang ada di dalam hati. Lah iman ini harus dijaga. Harus dikuatkan. Harus ditingkatkan. Karena imannya manusia itu kadang menurun, kadang meningkat, tergantung orangnya. Kalau orangnya rajin dengan ibadah, rajin dengan ketaatan, rajin dengan kebaikan, istiqomah, semangat, insya Allah imannya kuat, imannya meningkat, imannya lebih baik lebih bagus karena apa diisi waktu-waktunya dengan kebaikan ketaatan bagus tapi kalau sebaliknya dalam kebaikan males dalam ketaatan males dalam ibadah males wis males istiqomah dalam urusan dunia kesenangan dunia atau kesenangan nafsu tidak ada duanya semangat luar biasa lo ini imannya semakin buruk dan semakin turun semakin buruk dan semakin turun jangan di teruskan kalau ingin meninggal dalam keadaan iman menjauh dari kebaikan menjauh dari ketaatan ikut sewaktu-waktu kapan hatinya ingin ikut ikut ingin hatinya nggak ingin ikut nggak ikut misalnya loh ini jangan dibiarkan karena apa iman ini adalah ukuran keberuntungan seseorang dari iman bukan hal yang kecil ini hal yang besar karena ukuran keberuntungan keselamatan kita dunia dan akhirat dari kei keimanan dari keimanan, nggak ada iman. Nggak ada iman, dia nggak akan mungkin bisa jadi. Dari keimanan, semuanya letaknya, ukurannya dari keimanan. Karena itu, jangan kita anggap kecil iman itu. Karena itu, Nabi selalu mengajarkan kepada kita untuk apa memperbarui. Kalau itu alat di-refresh atau disegarkan ulang agar apa? pemakaiannya itu enteng, ringan dan nyaman. Jadidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Katanya Rasulullah perbaharuilah selalu iman kalian dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Lah iman ini ketika diajarkan, ketika disampaikan itu berat, sulit. Karena menghadapi tantangan yang berat. Awalnya kan kerja seorang diri. Hanya Nabi Muhammad Tidak ada di kanan kirinya orang yang membantunya, hanya Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, disampaikan kepada istrinya, istrinya langsung mengimaninya, mempercayainya setelah disampaikan hal tersebut kepada sepupunya bin Novel. Ini adalah wahyu yang datang kepada suamimu sebagaimana pernah datang kepada Musa. Lah, berat. Sedangkan Khadijah masuk Islam, beriman dengan Rasulullah. Lah iman dan Islam ini wajib disampaikan. Wajib disebarkan. Lah saat itu yang menguasai adalah orang guresh dan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kafir Gures ini kaku, sulit, berat untuk menghadapi mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan kesantunan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Sehingga kolot dan kakunya mereka itu dapat dengan mudah dijinakkan oleh Rasulullah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Walau <tuh> kunta faddan qabilan kalau kamu, eh Muhammad, kaku, kolot, keras sebagaimana mereka, lan fadlu min haulik saya mereka akan menjauh, akan lari dari kamu. Tapi enggak. Nabi dikasih oleh Allah kelembutan. Lintalahum. Kamu lembut kepada mereka. Ketika lembut. Nah kekolotan ketekaan mereka itu dengan sendirinya luntur dengan sendirinya memudar dengan kelembutan yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lah walhasil intinya iman itu dibawa dengan susah dengan berat karena itu tersebar luas Islam itu di mana di Madinah setelah hijrah karena di Mekah tekanan tekanan yang sangat luar, biasa yang beriman hanya itu-itu aja bertambah tidak dengan pesat lambat padahal Nabi berada di kota Mekah selama 13 tahun akan tetapi tidak seperti di saat Nabi di Madinah, karena itu setelah diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi ke kota Madinah dari kota Madinah itulah mulai Islam tersebar. Karena itu orang kafir gures nggak mau Nabi keluar dari Mekah. Kenapa? Mereka tahu kalau keluar dari Mekah nggak ada yang bisa membendung, sulit di Mekah bisa itu pun masih kecolongan masih kecolongan. Ketika Nabi, Nabi mengutus Ja'far bin Abi Thalib ke Habasyah. Ibarat bahasa sekarang itu minta suaka. Karena ditindas umat Islam yang minoritas di Mekah ditindas oleh orang kafir Quraisy. Dan belum ada izin ya Pak, izin dari Allah jihad. Berangkat didahului sama mereka. Tapi berhasil Ja'far bin Abi Thalib meyakinkan raja Habasyah apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak sampai terjadi yang mereka inginkan. Tetap nggak bisa meningkat. Hanya sedikit. Mereka tahu yang bisa menekan hanya mereka. Kekuasaan kuat ada di tangan mereka. Akan tapi kebenaran nggak mungkin bisa dibendung dengan siapapun. maka nah, kalau orang berada dalam kebenaran nggak perlu takut. mau dibendung model apapun dia dengan santai aja dengan santai. Tidak perlu melawan, jalankan sesuai yang diperintahkan. Insya Allah akan terbuka. Muka kebuka dibuka itu bukan dengan keinginan kita. Dengan keinginan Allah, waktunya kapan? Kalau kita minta dengan waktu kita, wah, skenario-nya buyar semua. Sudah ada skenario yang dibuat, sudah jalankan kebenaran, jalankan ketaatan, ibadah, kebenaran yang akan yang kamu sampaikan akan terwujud seperti Rasulullah. Indah. Datang izin hijrah, hijrah Nabi ke Madinah. Hanya 10 tahun, tapi keimanan menyebar ke sana dan kemari. Di sini, di sana, semuanya beriman. Karena itu, ketika datang di akhir-akhir kehidupan Nabi ke Mekah, mereka ketakutan. Kenapa? Datang dengan jumlah yang sangat besar orang yang beriman yang begitu antusias. Araitan fi dinilahi afwaja berbondong-bondong yang masuk Islam. Kalau dulu itu satu dua satu dua satu dua, setelah itu enggak afwaja rombongan yang masuk Islam. Bukan satu dua lagi rombongan. Good. masuk Islam rombongan ini masuk Islam ini masuk Islam terus. Bahkan satu kaum satu gabila Nabi berbuat baik sedikit kepada mereka, langsung diumumkan. Oh, nggak ada orang sebaik Muhammad. Ayo kita masuk Islam. Bur masuk Islam satu kaumnya. nah, ini juga gitu. Bur masuk Islam itu kaumnya afwaja. Nah, karena itu ketika datang mereka nggak ada yang berani ya, mencegah dan menghalanginya lagi. Kalau dulu dihalangi Nabi mau umroh dihalangi, Nabi mau haji dihalangi sehingga batal, nggak jadi buat perjanjian tahun depan tahun depan pun juga gitu mereka tidak mengizinkan dengan ini dan itu tapi ketika sudah Islam besar keimanan menguasai Madinah dan yang lain sebagainya datang bersama-sama hujah semuanya sudah Gak ada yang membendung lah karena itu layak ruzu min al madinah keimanan itu akan kembali ngumpul di Madinah Nah, sebagian ulama hadis yang mengatakan yang dimaksud inal imana di situ maksudnya orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman akan ngumpul, akan meminta perlindungan atau berlindung ke Madinah. Jadi nanti semua orang-orang beriman itu akan datang ke Madinah. Datang. Kalau di zaman Nabi, kedatangan mereka itu karena ingin bertemu dengan Nabi. Rindu dengan Nabi Ingin dekat dengan Nabi Kalau kita sekarang Kedatangan kita ke Madinah Ya karena Ingin Berziarah ke Nabi Ke tempat-tempat yang pernah disinggahi Atau dilalui oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam di mana itu? Di Madinah Masa di Sumberjo? Sumberjo dalam Madinah kan gitu nah, kembali orang-orang beriman itu akan kembali ke Madinah walaupun mereka ada yang tinggal ada yang hanya datang berziarah ke Rasul Shallallahu alaihi wasallam kembali, seperti ular ular itu keluar dari sarangnya nyari makan, tapi apakah berhenti ular itu, nggak balik ke kandang ya balik hanya keluar untuk nyari makan, kemudian kembali. Kembalinya dengan susah. Keluarnya mungkin ringan karena belum terisi makanan. Tapi ketika kembali, dengan susah mereka kembali. Sama orang-orang yang beriman akan kembali ke Madinah nggak gampang. Ada rintangan-rintangan, ada yang menghalanginya untuk kembali ke sana. Baik itu untuk tinggal ataupun yang lain sebagainya. Walhasil intinya orang-orang yang beriman akan kembali ke Madinah antara tinggal atau berziarah dan iman akan muncul dan keluar dari Madinah karena itu nggak apa eh, Madinah khususnya tidak akan dimasuki dajjal nah, karena apa? tempat kumpulnya orang-orang yang beriman nah, tapi kalau tempat yang lain unda banyak makanya sampai dikatakan eh, pengikut Dajjal nggak bisa masuk Madinah nggak diterima di Madinah pengikutnya apalagi Dajjalnya lah di antara pengikutnya Dajjal siapa Kadabin pendusta nah, tukang bohong ini nggak akan masuk Madinah Nah, itu Madinah. Jadi mereka orang-orang yang beriman ini akan kembali, akan datang ke kota Madinah ya entah itu setahun sekali atau setahun dua kali atau bahkan mungkin beberapa kali dalam satu tahun atau dalam beberapa tahun sebagaimana ular akan kembali atau berkumpul berlindung setelah mangsa ke lubangnya orang-orang yang beriman juga gitu akan berlindung di Madinah. Nah ini juga menjelaskan dalam hadis ini juga menjelaskan keutamaan kota Madinah yang menjadi tempat yang paling di antara tempat yang paling mulia setelah Makkatul Mukar Roma menurut perbedaan pendapat yang yang ada. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahihan, Inna Ibrahim harama Makkah wa da'ali ahliha. Wa inni haramtul Madinah kama harama Ibrahim Makkah. Katanya Rasulullah, sesungguhnya Ibrahim Memuliakan Mekah dan mendoakan penghuninya, dan aku memuliakan Madinah sebagaimana Ibrahim memuliakan Mekah, nah. atau mengharamkan di Mekah sesuatu, dan aku pun mengharamkan di Madinah sesuatu. Walhasil, intinya orang-orang beriman atau keimanan itu muncul dari Madinah tersebar dari kota Madinah yang mana orang-orang beriman pun akan kembali ke Madinah kembali untuk tinggal atau kembali untuk berziarah karena rindu karena ingin ya, berziarah dan yang lain sebagainya ya, kembali kepada sumbernya lah kembali kepada Sumbernya, sumber iman yaitu Madinah, dan orang-orang beriman akan kembali ke sumbernya, nah, sama dengan ular tadi. Itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita berziarah ke kota Madinah dalam waktu dekat. Insya Allah, amin. Allahumma amin, dan mudah-mudahan eh, ziarahnya kita bukan hanya ziarah, akan tetapi mewujudkan eh, impian kita